Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Jayabaya, Perjalanan Menjadi Sang Legenda, karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-10. Selamat mendengarkan. Siang itu, Resi Empu Hanggabaya tengah mengadakan pertemuan dengan para petinggi perguruan itu untuk membahas mengenai rencana pertemuan para pendekar yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Kali ini pertemuan akan diadakan oleh perguruan Golok Sakti yang bertempat di Lembah Kaligung. Selain untuk membahas tentang masalah-masalah dunia persilatan, pertemuan para pendekar ini juga akan menguji sejauh mana kemampuan bela diri para murid masing-masing perguruan untuk menjadi penerus masa depan dunia persilatan Tanah Jawa Dwipa. 3 orang murid utama perguruan Bukit Katong yang juga menjadi guru yang mengajar di perguruan silat terbesar di Kerajaan Panjalu ini juga nampak hadir di acara itu. Mereka bertiga pun juga sudah memiliki nama besar di dunia persilatan Tanah Jawa Dwipa. Ketiganya adalah Sadewa yang berjuluk Pedang Kilat, Locana yang mempunyai sebutan sebagai Pedang Bayangan dan Surtikanti yang dijuluki sebagai Pedang Angin. Selain mereka, ada Empu Mandala dan Nyimas Kencanawati yang merupakan tokoh pendiri awal perguruan Bukit Katong bersama Resi Empu Hanggabaya. Kakang Resi Hanggabaya, apa sudah kau tentukan siapa yang akan menjadi wakil perguruan silat kita untuk berangkat ke Lembah Kaligung? Kau harus cepat menentukan pilihan karena waktunya semakin dekat, tanya Nyimas Kencanawati sembari menatap ke arah Resi Empu Hanggabaya yang masih terdiam tanpa bicara sepatah kata pun. Kencanawangi, benar Kakang Resi. Acara itu tinggal 3 pekan lagi dan kita harus segera memberangkatkan para murid perguruan kita agar tidak terlambat datang di sana, timpal Empu Mandala kemudian. Hem, apakah murid kalian ada yang bisa kita berangkatkan ke sana, Nyimas Kencanawati, adik Empu Mandala? Aku lihat si Balaraja dan Ayu Mandalika cukup mahir menguasai ilmu pedang perguruan kita, ucap Resi Empu Hanggabaya yang membuat kedua sesepuh perguruan Bukit Katong itu saling berpandangan sejenak. Mereka tahu betul bagaimana kemampuan bela diri kedua orang yang disebutkan oleh Resi Empu Hanggabaya. Memaksakan kehendak dengan mengirimkan mereka berdua untuk ikut serta dalam pertemuan para pendekar dunia persilatan ini sama dengan menjatuhkan martabat perguruan. Balaraja baru menguasai separuh ilmu pedang perguruan kita, Kakang Resi. Memberangkatkannya aku takut akan mempermalukan pihak kita, ujar Empu Mandala segera. Seperti juga Balaraja, Kakang Resi Hanggabaya. Ayu Mandalika meskipun sudah menguasai ilmu pedang perguruan kita dengan sempurna, tapi tenaga dalamnya hanya berada di bawah Balaraja. Dia masih belum pantas untuk mewakili perguruan kita dalam pertemuan itu, sambung Nyimas Kencanawati sambil membungkuk hormat kepada Resi Empu Hanggabaya. Apa kalian kira aku tidak tahu apa yang sedang kalian rencanakan? Kalian berdua tidak mau menyuruh murid terbaik kalian untuk mengikuti acara ini karena ingin menyiapkannya sebagai penerus kepemimpinan perguruan ini, bukan? Dasar manusia-manusia picik, baiklah. Aku tidak akan memaksa kalian berdua untuk mengirim murid terbaik kalian. Pedang kilat, pedang bayangan, pedang angin, apa kalian sudah menyiapkan murid baru untuk dikirim ke pertemuan itu? Resi Empu Hanggabaya menoleh ke arah 3 orang murid utamanya. Lapor guru, ada 3 muridku yang sudah siap untuk diberangkatkan. Salah satunya adalah Permadi. Kita semua tahu bahwa Permadi adalah murid terbaik yang aku latih, ucap Sadewa si pedang kilat sambil membungkuk hormat. Kalau dari muridku, aku mengutus Juwana untuk memimpin 3 orang muridku yang berangkat guru. Meskipun dia tidak sehebat Permadi, namun ilmu meringankan tubuhnya bisa menjadi senjata ampuh untuk mengatasi kekurangannya, sambung Locana si pedang bayangan segera. Aku akan mengutus Wedawati untuk memimpin muridku yang berangkat guru. Meskipun dia tidak sehebat Permadi maupun Juwana, namun dia cukup pintar. Aku yakin dia pasti akan membantu saudara seperguruannya yang lain jika terjadi masalah,
timpal Surti Kanti si pedang angin sambil tersenyum tipis. Belum sempat Resi Empu Hanggabaya menanggapi omongan ketiga orang murid utama perguruan Bukit Katong, seorang murid yang bertugas sebagai penjaga gerbang perguruan datang dan membungkuk hormat kepadanya. "Mohon maaf jika saya menyela, guru besar, ada serombongan orang yang datang ke perguruan kita. Salah satunya adalah pendekar pedang kuning. Katanya mereka ingin bertemu dengan guru besar," ucap sang murid dengan penuh hormat. "Suruh saja mereka masuk kemari sekarang," ucap Resi Empu Hanggabaya sembari mengangkat tangan kanannya sebagai tanda persetujuan. "Baik, guru besar," sang murid penjaga pintu gerbang perguruan segera menghormat sebelum dia kembali ke tempatnya. Tak berapa lama kemudian, dia sudah kembali bersama dengan rombongan Ki Suradipa yang terdiri dari Jaka Umbaran, Niluh Wuni, Sekar Kantil, Nimas Citrawati, dan Ajeng Ratih. "Selamat datang di perguruan Bukit Katong, saudaraku. Angin apa yang membawamu jauh-jauh dari Gunung Wilis kemari?" tanya Resi Empu Hanggabaya sembari tersenyum tipis. "Guru besar perguruan Bukit Katong memang bijaksana. Menyambutku selayaknya saudara kandung sendiri, aku sangat tersanjung. Kedatanganku kali ini berkaitan erat dengan pertemuan para pendekar dunia persilatan di Lembah Kaligung," Resi Empu Hanggabaya. "Aku ingin menitipkan dua murid perempuanku ini dalam rombongan dari Bukit Katong," jawab Ki Suradipa segera. "Keduanya memang sudah saling mengenal sejak lama, hanya dua. Lalu lainnya siapa? Apa mereka bukan muridmu?" Resi Empu Hanggabaya mengerutkan keningnya dalam-dalam. Mendengar perkataan itu, Ajeng Ratih dan Nimas Citrawati segera melangkah maju dan menghormat pada Resi Empu Hanggabaya. "Saya Ajeng Ratih dan ini adik sepupu saya, Nimas Citrawati. Saya Putri Tumenggung Kadipaten Kembang Kuning, Empu Prajanata. Datang kemari untuk meminta agar diangkat menjadi murid perguruan Bukit Katong," ujar Ajeng Ratih dengan sopan. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ajeng Ratih. Kala itu, sangat jarang terjadi seorang bangsawan mau datang ke perguruan silat untuk berguru. Biasanya mereka mengundang para pendekar tersohor untuk datang mengajar di tempat tinggalnya. "Kakang Resi, kau harus menerima mereka berdua. Kalau kau tidak bersedia untuk mengajar mereka, aku masih sanggup untuk membimbing mereka," ujar Empu Mandala segera. "Aku juga tidak keberatan jika mereka ingin berguru kepadaku, Kakang Resi," timpal Nyimas Kencanawati yang juga ingin punya murid dari kalangan bangsawan. "Hem, kalian berdua aku terima sebagai murid pribadiku. Selanjutnya kalian berdua akan menempati wisma di samping kediaman pribadiku." Setelah berkata demikian, Resi Empu Hanggabaya segera menepuk tangannya dua kali. Dua orang perempuan langsung berjalan mendekati Ajeng Ratih dan Nimas Citrawati. "Tunjukkan tempat peristirahatan untuk mereka," lanjut sang pimpinan perguruan Bukit Katong itu segera. "Baik, guru besar, mari silahkan ikut kami, Nimas," ucap salah seorang murid perempuan itu. Ajeng Ratih dan Nimas Citrawati langsung berdiri. Setelah menghormat pada Resi Empu Hanggabaya, keduanya segera mengikuti langkah orang di depannya. Sebelum keluar dari dalam balai utama perguruan Bukit Katong, Ajeng Ratih sempat melirik ke arah Jaka Umbaran yang masih duduk bersila dengan tenang di samping Ki Suradipa. "Kalau dia siapa, apa juga ingin bergabung dengan perguruan Bukit Katong?" Resi Empu Hanggabaya mengalihkan pandangannya pada Jaka Umbaran. "Nama saya Umbaran, Jaka Umbaran Paman Guru," ucap Jaka Umbaran sembari tersenyum tipis. Kaget semua orang mendengar jawaban itu. "Hei bocah, lancang sekali kau bicara. Berani-beraninya kau mengaku sebagai keponakan murid kepada guru besar perguruan Bukit Katong. Apa ingin dihajar?" hardik keras si pedang bayangan Locana. Dia segera bangkit dari tempat duduknya dan bersiap untuk bergerak. "Tahan emosimu, Locana. Jaka Umbaran, kenapa kau mengaku sebagai keponakan muridku? Siapa gurumu? Aku sudah tidak memiliki saudara seperguruan lagi selain Kakang Maharesi Siwamurti,"
sedangkan dia telah lama meninggalkan riuhnya dunia persilatan dan menutup diri dari segala macam kehidupan duniawi? Tanya Resi Empu Hanggabaya sembari menatap lekat-lekat ke arah Jaka Umbaran. Saya memang murid dari Guru Siwamurti, Paman Guru. Kedatangan saya kemari atas suruhan dari beliau untuk mengantarkan barang dari pertapaan Watu Bolong yang kata guru seharusnya menjadi hak milik Paman Guru. Jaka Umbaran merogoh balik bajunya yang lusuh dan menghaturkan sebuah kantong kain berwarna merah pada Resi Empu Hanggabaya. Sang pimpinan perguruan Bukit Katong itu segera bangkit dan menerimanya. Begitu kantong kain merah itu dibuka, mata Resi Empu Hanggabaya melebar melihat barang yang ada di dalamnya. Sebuah kalung berbandul liontin bermata biru muda yang indah. Ini kalung Antaboga, ini adalah warisan dari Mahaguru Begawan Bagaspati. Hahaha, akhirnya Kakang Maharesi Siwamurti memberikannya juga kepadaku. Berarti benar kau adalah murid dari Kakang Maharesi Siwamurti. Umbaran, Maharesi Siwamurti begitu gembira melihat barang yang dibawa oleh Jaka Umbaran ini. Pedang kilat, pedang bayangan, pedang angin, ini adalah murid dari kakak seperguruanku. Jadi sesuai dengan urutan maka kalian adalah adik seperguruannya. Kedepannya kalian harus memanggil Umbaran sebagai kakak seperguruan meskipun usianya jauh lebih muda dari kalian bertiga, ucap Resi Empu Hanggabaya yang segera disambut dengan hormat oleh ketiga murid utama perguruan Bukit Katong ini. Kalian lanjutkan saja pertemuannya, aku masih ingin berbincang secara pribadi dengan Jaka Umbaran. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya. Setelah berkata seperti itu, Resi Empu Hanggabaya segera menyambar tangan Jaka Umbaran dan dalam sekejap mata keduanya telah menghilang dari pandangan mata semua orang. Begitu sampai di suatu tempat sepi yang cukup jauh dari perguruan Bukit Katong, Resi Empu Hanggabaya menghentikan laju pergerakan mereka. Sekarang aku ingin kau jujur padaku, Umbaran, jangan sampai ada yang kau tutupi. Sudah sejauh mana kemampuan bela diri yang diturunkan oleh Kakang Maharesi Siwamurti kepadamu? Sekarang coba kau serang aku, Resi Empu Hanggabaya segera melompat menjauh dari Jaka Umbaran hampir tiga tombak jauhnya. Tapi Paman Guru, aku, tidak ada tapi-tapian, serang aku sekarang. Kalau tidak aku terpaksa harus menghajarmu lebih dulu. Mendengar jawaban itu, Jaka Umbaran hanya bisa menghela nafas berat sembari menyiapkan kuda-kuda ilmu bela dirinya sebelum menerjang maju ke arah Resi Empu Hanggabaya. Dengan gerakan cepat, Jaka Umbaran menekuk tubuhnya lalu berguling ke depan. Secepat kilat dia menggunting kaki pimpinan perguruan Bukit Katong itu dengan maksud ingin menghancurkan kuda-kudanya. Namun kakek tua itu segera sedikit menekuk lututnya hingga gerakan Jaka Umbaran menjadi mentah. Melihat itu, Jaka Umbaran segera menggunakan tangan sebagai tumpuan dan melayangkan tendangan cepat beruntun ke arah dada kakek tua itu. Wagah, daas-daas, dengan gesit, Resi Empu Hanggabaya menangkis serangan cepat itu menggunakan kedua lengannya. Lalu dengan cepat ia memutar tubuhnya sambil melayangkan tendangan keras ke arah Jaka Umbaran yang masih berjongkok di depannya. Jaka Umbaran tersurut mundur beberapa langkah ke belakang. Dia lalu menjejak tanah dengan keras sebelum tubuhnya melesat cepat ke arah Resi Empu Hanggabaya. Jaka Umbaran menggunakan seluruh kemampuannya karena sadar bahwa kemampuan bela dirinya pasti masih di bawah Resi Empu Hanggabaya. Wug, wug, pelak, pelak, daas, daas. Jurus demi jurus berlalu dengan cepat, tak terasa pertarungan ilmu bela diri tangan kosong antara mereka sudah berlangsung lebih dari 20 jurus. Resi Empu Hanggabaya sudah berhasil mendaratkan 5 pukulan keras ke tubuh Jaka Umbaran dan murid Maharesi Siwamurti itu pun sudah mendaratkan 2 pukulan dan 2 tendangan keras ke arah paman gurunya. Blar, kedua orang itu terdorong mundur masing-masing 10 langkah ke belakang setelah beradu pukulan. Jaka Umbaran segera komat-kamit merapal mantra ajian guntur saketinya. Secepat kilat,
Sinar putih kebiruan menyebar dari dada sang pendekar muda bergulung-gulung melingkari kedua lengan yang akhirnya berkumpul di telapak tangan. Setelah itu ia segera melesat cepat ke arah Resi Empu Hanggabaya sembari menghantamkan tapak tangan kanannya. Wus, bocah tengik ini rupanya menguasai ajian Guntur Saketi. Sepertinya sudah cukup aku mengujinya, batin Resi Empu Hanggabaya. Dengan gerakan cepat yang sukar diikuti dengan mata telanjang, Resi Empu Hanggabaya bergerak cepat ke sisi kanan Jaka Umbaran lalu dengan cepat mencekal lengan tangan pemuda tampan itu dan mengarahkannya ke sebuah batu besar seukuran gajah yang ada di samping tempat itu. Blam, batu besar itu langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Selepas itu, Resi Empu Hanggabaya mendorong mundur tubuh Jaka Umbaran. Pemuda tampan yang hendak kembali melanjutkan pertarungannya itu langsung berhenti bergerak kala mendengar ucapan sang paman guru, cukup Umbaran. Kau sudah lulus ujianku, untuk apa paman guru menguji kemampuanku? Apa paman guru meragukan bahwa aku murid dari Maharesi Siwamurti? Jaka Umbaran merasa kurang suka dengan sikap dari adik seperguruan gurunya. Hehehehe, jangan salah sangka dulu, Umbaran. Kalau masalah kau murid Kakang Maharesi Siwamurti, aku tidak pernah meragukannya. Tapi aku mengujimu adalah untuk mengetahui seberapa tinggi kemampuan bela dirimu sebab aku berencana untuk mengirimmu ikut serta dalam pertemuan pendekar dunia persilatan di Lembah Kaligung wilayah perbatasan Kadipaten Kalingga dan Rajapura, ucap Resi Empu Hanggabaya sembari tersenyum penuh arti. Memang apa istimewanya pertemuan itu? Paman Guru, Jaka Umbaran mulai penasaran. Kau masih muda dan perlu banyak belajar dari pengalaman. Dunia persilatan Tanah Jawa Dwipa ini sangat kejam. Dia yang tidak mampu mengikutinya maka akan tergilas oleh kekejamannya. Anggap saja ini balasan topong rame yang sedang kau jalani, ujar Resi Empu Hanggabaya segera. Sebentar Paman Guru, apa daerah itu dekat dengan Kadipaten Paguhan? Tanya Jaka Umbaran segera, tentu saja Umbaran. Di sisi lain dari Gunung Agung yang menjadi hulu Kaligung sudah masuk dalam wilayah Kadipaten Paguhan. Memang kenapa kau menanyakan hal itu? Resi Empu Hanggabaya segera menatap wajah tampan Jaka Umbaran seolah ingin mencari jawaban atas pertanyaannya. Ah tidak Paman Guru, hanya ingin mengantarkan barang titipan dari seorang teman. Itu saja, jawab Jaka Umbaran sambil tersenyum. Oh, rupanya begitu. Sebaiknya kita segera kembali ke perguruan Bukit Katong. Kita pasti sudah ditunggu oleh orang banyak di sana. Setelah berkata demikian, Resi Empu Hanggabaya segera melesat cepat ke arah barat. Jaka Umbaran segera bergegas mengikuti pergerakan pimpinan perguruan Bukit Katong itu. Saat sampai di pintu gerbang perguruan Bukit Katong, dua orang yang bertugas sebagai penjaga gerbang langsung membungkuk hormat kepada Resi Empu Hanggabaya. Mereka berdua saling lirik melihat Jaka Umbaran mengekor di belakang sang guru besar. Kang, siapa orang baru itu? Bukankah dia yang baru saja datang pagi tadi? Tanya si lelaki bertubuh gempal pada kawannya yang berbadan sedikit lebih kecil. Aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya dia langsung akrab dengan guru besar. Tadi aku dengar dari para murid yang ikut pertemuan dengan para sesepuh, katanya ada orang yang menjadi murid dari kakak seperguruan guru besar datang. Mungkin anak muda itu adalah orangnya, ujar si lelaki penjaga gerbang perguruan yang berbadan lebih kurus. Wah, kalau begitu, kita harus memanggilnya sebagai paman guru dong. Apakah tiga guru pedang kilat, pedang bayangan dan pedang angin juga harus memanggilnya dengan sebutan kakak seperguruan? Wah, apa ya yang mereka pikirkan saat ini, memanggil orang yang jauh lebih muda dengan sebutan kakak seperguruan? Hehehehe, pasti lucu sekali. Si badan gempal terkekeh geli. Hus, jaga bicaramu kalau masih ingin selamat. Guru pedang bayangan itu suka sekali menghukum orang yang membicarakannya. Hati-hati kau, ucap si badan kurus memperingatkan kawannya. Lelaki bertubuh gempal itu langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Bruraak,
Meja di depan Locana langsung retak setelah gebrakan tangan lelaki bertubuh gempal itu. Lelaki berusia sekitar 3 dasawarsa ini sedang kesal saat ini. "Sabar Kakang Locana, jangan sampai terpancing emosi. Kita harus tetap berkepala dingin sekarang," ujar Surtikanti si pedang angin berupaya menenangkan amarah Locana. "Bagaimana aku bisa tenang? Surtikanti, aku harus menunduk pada bocah kemarin sore itu hanya karena dia adalah murid dari kakak seperguruan guru. Ini membuat harga diriku sebagai guru di perguruan silat ini anjlok saja. Lagi pula kemampuan bela dirinya juga paling hanya sama dengan para murid-muridku. Huf, ingin sekali aku menghajarnya," ujar Locana si pedang bayangan. Lelaki bertubuh gempal dengan kumis tebal itu mengepalkan tangannya erat-erat. "Kau tidak bisa melihat kemampuan bela diri seseorang hanya karena dia masih berusia muda, Locana. Aku dengar paman guru Maharesi Siwamurti hanya punya 2 murid selama ini. Tentu pengajaran yang diberikan pasti sesempurna mungkin," ucap Sadewa si pedang kilat bijaksana. "Ah, aku tidak percaya. Melihat dari badannya yang kurang makan seperti itu, sekali hantam pasti dia sudah jatuh," Locana terdengar meremehkan kemampuan bela diri Jaka Umbaran. "Kalau kau yakin bisa mengalahkannya dengan mudah, kenapa tidak kau coba saja Kakang Locana? Daripada memendam perasaan seperti itu terus," ucapan Surtikanti langsung membuat Locana menyeringai lebar. "Hehehehe, kau benar Surtikanti. Lebih baik aku jajal saja kemampuan bela diri bocah busuk itu sekarang. Aku sudah tidak sabar ingin menghajarnya habis-habisan." Locana mengepalkan kedua tangannya hingga bunyi gemerutuk terdengar. Surtikanti tersenyum tipis sedangkan Sadewa hanya bisa geleng-geleng kepala melihat itu semua. Waktu terus berjalan begitu cepat, tak terasa matahari sudah mulai condong ke barat. Suasana di perguruan Bukit Katong sudah dipenuhi oleh para murid yang berebut tempat untuk mandi karena sebentar lagi senja akan segera tiba. Mereka harus cepat mandi karena udara dingin di sekitar lereng Gunung Pamarihan akan membuat air begitu dingin hingga akan membuat mereka malas untuk mandi. Jaka Umbaran sedang berjalan menuju ke arah sendang kecil yang terletak tak jauh dari perguruan ini saat tiba-tiba Locana, Sadewa dan Surtikanti menghadang langkahnya. "Selamat sore, adik seperguruan, apa kalian juga ingin mandi?" tanya Jaka Umbaran segera. "Puwi, siapa yang adik seperguruanmu, bocah?" "Aku Locana si pedang bayangan, namaku terkenal di dunia persilatan. Bagaimana mungkin aku bisa mengakui kalau kau adalah kakak seperguruanku sedangkan namamu saja tidak pernah terdengar sedikit pun di dunia persilatan?" "Jangan mimpi kau," ucap Locana sambil meludah kasar. "Lantas apa maumu sebenarnya?" Kali ini tidak ada nada suara lemah lembut lagi dalam suara Jaka Umbaran. "Aku baru akan menyebutmu sebagai kakak seperguruanku jika kau bisa mengalahkanku," tantang Locana sambil menyeringai lebar. "Kalau itu maumu, silahkan saja, aku tidak keberatan," jawab Jaka Umbaran segera. "Bocah keparat, akan ku buat kau menyesali apa yang sudah kau katakan." Setelah berkata demikian, Locana langsung menerjang maju ke arah Jaka Umbaran. Sang pendekar Gunung Lawu pun langsung menyambut kedatangan serangan murid perguruan Bukit Katong itu dengan segenap kemampuannya. Wuf, hantaman tangan kanan Locana hanya menyambar angin kosong setelah Jaka Umbaran berkelit lincah ke samping kanan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi, cerita Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.